Halo semua, kita sekarang mau coba untuk pindahkan dana dari Trust Wallet gua pindah ke Binance. Oke, kita coba copy dulu. Binance mana Binance? BNB mana BNB? BNB deposit. Nah, kalau Trust Wallet itu smart change ya. Kita copy dulu. Oke, terus kita lanjut ke Trust Wallet. Ini kita masuk ke sini. Oke, kita send. Kita pastekan alamat wallet yang ada di Binance. Nah, ini kita sisa ini. Kita ambil hanya 150.000, bro. 74-nya kita tinggalin untuk fee yang ada di untuk fee transaksi ya. Untuk fee transaksi di Trust Wallet. Oke. 150 ya kita ngambil ya. Oke. Kira-kira cukup ya, 51. Kita continue. Bayar fee lagi 800 perak, kecil ya bro. Untuk sen bro. Tunggu sesaat. Biasanya cepat sih kalau cuman transfer ke Binance doang. Nah udah oke, okay, udah sen. Kita lihat di Binance. Kita tunggu. Sekalian setting ya. Sekalian setting gua mau onnya yang untuk BNB kan nggak ada ya. Oke, nah ini aset gua, kita tungguin beberapa saat ya bro. Oke, enaknya di Binance itu bro, kalau lu udah beli satu aset, terus aset lu mau jual nanti, nah lu masukin ke dalam sistem earning cuy. Tiap hari itu lo dikasih bunga ya, tambahan dari penyimpanan aset lo, kan lumayan. Sambil nungguin koin naik ya kita dapat profit ya kan, nggak ada salahnya, nggak ada ruginya bro. Itu lo ya, kita tungguin, kita tunggu ini belum masuk. Tungguin beberapa saat ya. Nah tuh, deposit successful cuy, 0,039. Oke, kita refresh dulu. Apakah sudah landing? Oke, udah landing ya bro, $10 ya. Nah ini nanti kita gunakan untuk kita ganti ke USDT ya enggak. Tapi untuk sementara ini gua simpen dulu, gua keep dulu di Binance, karena untuk transaksi fee-nya kalau pakai Binance nanti jadi lebih murah, bro. Gitu. Oke, mungkin sekian dulu ya. Tapi ya nanti gua update lagi. Oke, bro. Yo, bye.